ada cekal geng. Ada midon lho. Yang ngono alam. Sedang melihat rombongan piknik ini lagi menata makanan. Rombongan dari mana, Bu? Dari Kopeng. Berapa orang, Bu, rombongannya, Bu? 2 mobil, 25 orang. Ini acara rutin atau gimana? Setiap bulan ya, Pak, ya. Luar biasa ini. Lagi menata makan malam ini. Mungkin ada yang sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada yang sedang merayakan. Mungkin ulang tahun pernikahan. Di sebelah juga ada kolam renang sebelah ini. Ini ada kesan Bali. Dan lain kotak-kotak di sana. Boleh kasih tangan, Mbak? Rombongan dari Kopeng. Dari sini saja lokal, Bu, bukan interlokal. Ngaplut. Dari Magelang. Biar rame. Oke. Kita sedang live di channel YouTube Mentahane. Sama Matengane. Matengane juga live. Monggo dipresani. Atur nuwun, Mbak. Kasih tangan deh, hai hai hai. Kita dari lantai 2 turun ke bawah menyusuri tangga. Ayo dek, dicincin ke kak kata ya bisa. Thank you.
ternyata ada jajanan jadul. Ini kayaknya kios resmi dari Lintang. Kasih tangan Bu. Oh, engko butah engko. Kasih tangan Mbak E. Kayak sibu. Jangan pernah mengganggu orang sibu. Dadah Mbak. Datang dari jam berapa, Mbak? Kalau jam 10 sama jam 4:30 sore ada mandi busa, Mbak. Mandi busa di sini. Tadi kita live di channel YouTube Mentahani. Mandi busanya asik seru. Satu minggu jam 10 sama jam 4:30. Deh. Keseruannya bisa dilihat di YouTube. Ini juga sedang live ini. Ini anak lanang deh. Kasih tangan di kasih tangan di Situ yuk, sama, jadi,
Gimana rasanya seluncuran? Mantap. Kita sedang live di YouTube ini. Oh, di YouTube ya? Mentahane. Mentahane. Oh, mentahane. Karo matengane. Kira-kira jabatannya baru 3.000. Oh, baru 3.000. Itu baru, Pak. Awas adik lu, awas. Itu bahaya ya. Adik lewatnya enggak di lana. Yang saya takutin kayak gitu, Pak. Tangan ya. Ini loh, Pak. Takutnya nanti kalau kayak begini ini, Pak. Boleh kasih tangan, Pak. Makasih, Pak. Dilok ke galak ya keliru, ra dilok ke kok ya beresiko. Nek ra ono apa-apa, nek ono apa-apa sing ditutuh. Monggo-monggo, Mas. Boleh, Mbak, kasih tangan, Mbak. Dadah. Halo. Kita sedang live di channel YouTube Mentahane sama Matengane. Monggo. Halo. Ini kolam untuk dewasa, sangat panjang itu sampai ke sana, dan lokasinya memang dibuat di pojok sehingga memang dibuat lebih privasi supaya tidak terlalu ramai dan hanya orang-orang dewasa yang kesini kecuali dengan pengawasan orang tua. Kita akan melihat seluncuran. Saya mau meluncur. Top, Mas. Kita akan kembali. Oh, wes, Bu. Yo. Kita lagi nungguin istri sama anak ini lagi pada jajan sehingga terima kasih, Mas. Sampai jumpa lagi. Laris berkah-berkah. Kita sudah selesai ini, akan keluar, akan menuju ke kolam renang yang lain. Yeah.
ini harga tiket masuknya 10.000 dan untuk 50.000 untuk foreigner. Kasih tangan, Mbak. Dadah. Nggih. Di sedang live di channel YouTube Mentahane. Sama Matengane. Asiknya menikmati suasana malam di komplek pemandian air hangat Lintang Waterpark. Nampak tim parkir ini luar biasa, penuh cerah ceria karena laris manis berkah. Sedang live ini, Mas, di channel YouTube Mentahane dan Matengane. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Sekian dan terima gaji. Ya. Sik, Mas, aku tak metu, Mas. Konsep lintang. Kita akan keluar. Matur nuwun, masih monggo. Urung bayar e parkir e, Dik. Ayo engko ra mbak, engko ra ono penagihan. Nek biasane nek YouTuber ora ditake. Wes. Ya. Ini untuk yang mau lebih privasi, tidak terlalu rame, monggo datang di malam hari karena semua wahana kolam ini, kolam hangat ini semua buka 24 jam. Kita melihat ke sini, ini ada wahana yang lain ini. Kasih tangan panda, hai. Gak tahu ini namanya apa, tidak terlalu menyolok ini. Ini juga sepertinya wahana baru yang mungkin belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Ini adalah pertigaan. Dari Jalan Raya Magelang Tempuran ini jaraknya kurang lebih 3 kilo. Ini ada musola yang cukup signifikan, ini kelihatannya sangat besar, ada nuansa Bali. Kita akan mencoba masuk. Dereng dibuka nggih, Pak? Kira-kira kapan ini dibuka, Pak? Nah, ini sangat representatif. Kinten-kinten buka kapan ini, Pak? Kapunten, Pak. Oh, niki namine napa niki? Niki. Nggih. Gentong Mas, nek sebelah ini ki? Sebelahnya Tirta Madu. Oh, Tirta Madu Barokah. Nggih, terus? Tirta Waterpark. Nggih. Sama Tugul Banjuroto. Nggih. Azira Tirta Gemilang. Nggih. Yang belakang Tirta Sambara. Lewat pun di Tirta Sambara. Tirta Sambara. Oh, niki sebelah niki. Oh, nggih. Dadi wonten 6 nggih. Nggih.
Oke, matur nuwun. Nek sing pertama Banyuroso. Mpun pinten tahun kirang langkung? Kirang langkung sampun kerajaan 4 tahun. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Dulu ini 20 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Ini adalah sawah area area persawahan yang sangat produktif. Di sini ada banyu asin. Nah, ada seseorang yang tiba-tiba membuat sumur artesis. Ada yang bilang rencana awal adalah untuk perumahan, tapi karena yang keluar adalah air hangat, sehingga tidak jadi dipakai untuk perumahan dan lalu digunakan untuk nderek langkung, kolam renang. Kita sudah sampai ke Tirta Sambara. Ya, inilah Tirta Sambara. Inilah Tirta Sambara. Boleh disyuting murah, Pak? Tak nyuting tok nggih, terus kok medal nggih. Niki mumpun pirang bulan, Pak? 1 tahun setengah kita coba akan masuk ke Tirta Sambara. Ini sangat gratis, wae. Ada dua pancuran di sana. Ah, ternyata ada live music di sini. Derek nyuting sedang live di channel YouTube Mentahane. Kali matengane. Langsung bisa disaksikan ini. Boleh kasih tangan, Dek? Dadah. Rombongan dari mana? Dari dokter. Uish, luar biasa. Selamat menikmati. Aku mencoba bayangku semakin nyata. Berasuk hingga ke jiwa. Mengapa ada lagi diriku entah di mana dirimu berada. Hamba terasa hidupku tanpa dirimu. Adakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu sadari arti cintamu untukku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh,
Boleh Bu, kasih tangan. Sedang live di sini Bu. Mentahane. Keren ini ada sini Mbak. Nah. Apa itu channelnya? Mentahane. Ini apa ya? Udah leres. Makasih, makasih. Ada chef ini yang kasih tangan Mbak Dada. Hai hai, ini kayaknya konsepnya lebih nyaman, ini ada kafenya ya. Iya, sedang live di sini ya. Oke, okay. Oke, okay. Ya, matangannya juga live, kita ngelihat ini sajian makanannya yang luar biasa ini. Ini kalau mau milih rasa apa? Kasih tangan masih. Halo. Halo, hai hai hai. Di channel YouTube Mentahane dan juga Matengane. Makasih. Dek. Dadah. Om lo. Kasih tangan boleh Bu. Oh maaf, boleh. Yuk. Nyaman ini. Untuk yang perlu hangout dan butuh privasi lebih bisa datang ke Tirta Sambara. Ada kafenya, ada ballroomnya ini. Ballroom, meeting room. Nah, dan tentu ada tukang parkir yang ramah. Kasih tangan. Kita sedang live di channel YouTube Mentahane. Oke, siap. Ya. Selamat datang di Tirta Sambara. Oke, terima kasih. Sama-sama. Gedang Rojo Banyu. Makasih, Pak. Kita akan menuju wahana yang lain. Ya, Dek. Alah, seputar Magelangi ngebel barang kok. Malam itu di mana? Pulau Bandungan. Bandungan, Bandungan Magelang. Oke, daerah Jati apa anu? Nganu Sangu Banyu. Sangu Banyu. Nggih. Sak Kulon Pasar. Oh, mboten Kulon Kiai Langgang. Mau ke sana apa iki? Mobil tak bawa sini aja. Mobilnya tak bawa di sini. Oh, iya. Ya wes. Tidak parkir neng
Saya berisih. Jauh-jauh. Kita masih di Tirta Sambara ini. Halo. Halo, halo. Aku masih live, masih di kolam renang. Oke. Ayo embo, mungkin yo keri-keri aku siapin gon siji karo gon time Pak Usman Tidarak rawuh. Nek memungkinkan siapin gon. Sampe nek lokasi to? Oke oke ya ya ya, makasih tak meluncur pulang wis ke arah Bali di telepon. Tapi si nambi ngevlog ini aku. Yo. Oke, makasih. Assalamualaikum. Yo. Cekel kayak gini di pas kayak logo kono kayak logo. Nah, kene. Ya. Yo. Jadi Bon. Matur nuwun Pak E. Oh cuman buka sampai jam 11 saja toh Pak. Bandungan. Nggih. Nggih nek iki mboten 24 jam. Ah nggih mboten 24 jam. Kita masih di Sambara untuk melanjutkan ke destinasi kolam renang air hangat yang lain. Sambara ini tidak begitu ramai, tapi justru untuk teman-teman yang butuh privasi lebih, ini lebih nyaman karena juga dilengkapi dengan kafe dan ballroom. Monggo monggo. Alhamdulillah sudah improve lagi, sudah meningkat lagi. Ini di pertigaan, kita kalau belok kanan nanti sampai ke Teseh. Kita melihat teman-teman ini dari mana ini teman-teman, kita akan memburu. Kalian krek, kasih tangan dong. Hai hai hai. Mantap. Di sebelah kanan ini ada Tirta Madu. Yang tadi di awal-awal, menit awal kita udah lihat itu. Kita shoot dari balkon di Lintang Waterpark. Ini Tirta Madu Barokah ini. Hai hai hai. Si, rempong ya Pak.
Nih di sebelah kanan ini lintang water park. Dan di sebelahnya lagi ada Umbul Banyuroso. Ini adalah pionir pemandian air hangat. Kita sedang berjalan menuruni jalan menurun. Nah, di sebelah kanan ini adalah parkiran dari Umbul Banyuroso. Ada beberapa tempat ini parkiran Umbul Banyuroso ini. Kali ini saya berada di paling bawah dan kita akan melihat air mata alami yang keluar, yaitu ngasinan yang ada di balik musola. Kita akan melihat ini. Inilah profil air hangat ngasinan. Ini adalah air yang keluar dari Umbul Banyuroso. Nah, ini adalah mata air alami. Kita akan menyalakan senter, alirannya tidak begitu besar dan sampai saat ini masih ramai digunakan terutama untuk terapi pijat gatal. Ini kita melihat ini gelap, cukup gelap airnya. Ini pancurannya, ini ada keran, jadi cuman dari keran 1 in atau 1,5 in, tidak begitu besar sih. Nah, kenapa ini ada air besar? Ini dari Umbul Banyuroso. Airnya nampak menguap apa? Kemebun apa kita jauhin dari sana. Inilah kemebun dari air Banyuroso. Ini mungkin bisa digunakan untuk pembangkit listrik mikrohidro karena alirannya cukup stabil. Cuman mikrohidro ini juga cukup jelimet, cukup complicated sehingga sampai saat ini belum dimanfaatkan. Karena waktu sudah malam, kita besok akan mereview yang belum kita review lebih jauh. Kita akan pulang saja. Nah, ternyata ini ada rombongan. Kita masih satu lagi akan menuju di seberang jembatan. Itu kolam renang Azira. Ini kepriye kok tali tas di cekel. Nggon Banyuroso iki banyune gedhe banget. Adek mau ngelui. Penak lembut. Kita kasih tangan masih. Rombongan dari mana, Mas? Pegelang mawon. Oh, kalian. Kita sedang live di channel YouTube Mentahane dan Matengane. Kasih tangan. Kita akan berbelok ke jalan raya ke kanan untuk menuju Azira, satu-satunya kolam renang yang berada di seberang jembatan. Sekali lagi nih,
sebelum adanya pembangunan kolam renang 6 tempat ini dulu adalah persawahan, jadi bukan di tengah pemukiman. Jadi kita berada di pinggiran persawahan nih. Jalannya menanjak. Ya, ada pertigaan yang kalau kita belok kanan akan menuju Kali Progo. Ada jembatan kecil yang sementara baru bisa diakses oleh sepeda motor. Ini kita udah sampai ke Tirta Gemazira atau Azira Tirta Gemilang. Ada logo dinosaurus. Kita coba akan mereview sebelum masuk. Kita akan parkir dulu. Des, 5 menit. Mas derek nyuting asal nggih, Mas. Nah, inilah Tirta Azira. Buat YouTube boleh. Ya, maksudnya ngomong dulu gitu loh. Oh, jangan asal video kan enggak ini toh. Oke. Okay. Oh, tadi baru ngomong ke tukang parkir. Apa? Baru ngomong ke tukang parkir, maaf. Izin buat tukang parkir kan enggak punya hak, yang punya hanya kolam. Oke. Okay. Izin nyuting, Mas. Oh ya, tidak apa-apa. Kalau ada omongan enak. Ini sedang live di channel YouTube Mentahani. Oh ya, tidak apa-apa. Matengani juga. Ini tidak kabungannya Pak Doin. Tul. Pak Doin. Pak Han. Pak Han, bukan Pak Doil lagi, Pak Han. Yang pertama-tama Pak Han. Oh. Nah, Pak Doil ini aku 9. Tahu itu gelang itu mungkin. Sampai jalan. Oh. Itu antar pulang ya. Oh. Pak Hanu nanti ayu itu ngepokit peran mantu nih Pak. Oh mantu ini neng asli nih, neng asli beceran. Oh ngoten Pak Hanu yang beceran. Oh ngoten ini ke bau kalau saking kalelare saking kunci lintang terus nge-review Tirta Madu kali wangsul tuh ini nek pas leto pulau Bandungan sanggup banyu gitu nek kali Pak Keli nopo tepang Pak Keli ini gini kali ganen ke gini monggo-monggo matur nuwun ini wong kali lari alit makasih ke izinnya ke. Kita keluar. Matur nuwun, Mas. Saksikan video berikutnya hanya di channel YouTube Mentahane. Gambar amplop tulisannya 1